about. It'll make you want to shout, Blippi! Wow! Hai, ini aku Blippi. Hari ini, aku di kebun binatang Woodland Park di Seattle, di Washington. Ya, aku tidak sabar untuk belajar tentang penguin. Wow, lihatlah hewan-hewan ini. Ya, mereka adalah penguin. Dan mereka adalah penguin Humboldt. Mereka lucu sekali. Halo. Penguin-penguin ini berasal dari tempat yang bernama Peru dan Chili Utara. Ya, kedengarannya bukan tempat yang dingin. Negara itu sebenarnya beriklim sangat hangat. Penguin-penguin ini seperti mereka tinggal di padang pasir. Lihatlah penguin ini. Dia sangat menyukai suspenderku. Itu geli. Hey. Oh. Oh. Penguin ini sangatlah lembut. Karena penguin adalah burung, mereka punya banyak sekali bulu. Bulu-bulu di badan mereka ini sangatlah kecil dan juga sangat tebal. Oh. Hey, manis. Apa kalian lihat sayapnya? Ya, sebenarnya sayap mereka lebih seperti sirip karena mereka bisa berenang dengan sangat cepat di dalam air. Dan penguin sebenarnya tidak bisa terbang dengan sayap mereka. Tidak masalah karena kalian sangat pandai berenang. Wow, coba lihat. Kalian bisa lihat kalau penguin ini tidak punya garis di tubuhnya? Ya, yang ada hanya titik-titik hitam kecil saja. Hei, sementara yang di belakangnya, ya, dia punya garis hitam besar di tubuhnya. Yang itu adalah penguin besar, dan yang di depannya masih kecil. Yang di belakangnya itu adalah penguin dewasa. Hohoho, hei. Tapi ukuran mereka hampir sama. Apa kabar? Apakah harimu menyenangkan? Hariku menyenangkan? Wow, kalian lihat penguin-penguin ini? Ya, mereka terlihat seperti hewan peliharaan yang lucu, kan? Tapi mereka bukan hewan peliharaan. Penguin tidak bisa dipelihara. Walaupun mereka ramah, ya, mereka tinggal di kebun binatang supaya kita bisa merawatnya dan belajar lebih banyak tentang mereka. Semakin banyak yang kita tahu tentang penguin Humboldt yang lucu ini, kita bisa rawat kerabat mereka di seluruh dunia lebih baik. Wow, penguin! Ya, kita sedang ada di belakang akuarium dan kita akan menemui beberapa penguin. Ayo. Oke. Kita harus jalan pelan-pelan dan jangan sampai berisik juga. Hai. Hai. Siapa namamu? Namaku Hutch. Ini Hutch. Hey, apa pekerjaanmu di sini? Aku merawat penguin dan reptil. Penguin dan reptil. Kalian lihat penguin di belakang sana? Oh, halo. Apakah hanya ada 2 ekor penguin di sini? Tidak, masih akan ada yang datang. Kau mau mengambil mainan, kita akan bermain dengan mereka. Tentu. Ayo kita ambil mainan ini dan temui beberapa penguin. Lihat di sana. Mereka suka bermain dengan gerakan yang panjang. Ini Violet, dan dia mengajari diri kita untuk menyapa. Sepertinya mereka sangat menyukai bayanganku, ya? Memang betul. Kau tahu, penguin sangat menyukai warna yang kontras. Mereka bisa melihat warna dengan baik, juga punya bentuk batang dan kerucut dalam mata seperti kita. Oke. Walaupun mereka ini adalah jenis burung, mereka bertingkah seperti kucing, ya? Benar begitu? Ya, sedikit. Mereka suka bermain dengan bermacam-macam mainan. Dan seperti kucing, mereka akan memberitahu kapan mau disentuh. Oke. Itu menarik. Ini sangat seru. Hey, coba lihat lebih dekat. Sampai jumpa. Ya, penguin ini sangatlah konyol. Jadi dari mana mereka semua berasal? Mereka berasal dari Afrika Selatan. Okay. Ada 32 ekor penguin di akuarium ini.
Wow, 32 ekor penguin di sini. Dan yang ini dari Afrika Selatan, benar? Bukan dari Antartika? Bukan Antartika. Mereka sebenarnya salah satu jenis penguin yang lebih menyukai iklim hangat. Oh, oke. Itu cukup hebat dan menarik. Ada penguin yang suka iklim yang hangat. Kita belajar setiap hari. Oke, ayo kita duduk di sebelah sini. Dan Hutch akan membawa penguinnya kemari. Aku sangat senang. Aku bisa menyentuh penguin. Halo. Oke, aku akan menyentuh penguin ini dengan dua jari. Di punggungnya dengan lembut. Hey, tenang. Apa kau tenang. Siap? Ya, bagus. Ini dia. Oke. Rasanya sangat lembut. Apakah kalian tahu bahwa penguin punya 70 lembar bulu per inci persegi? Ya, bulu mereka sangatlah kecil dan juga sangat padat. Bolehkah aku menyentuhnya lagi? Tentu saja. Oke. Apakah belayanku enak? Kau menyukainya? Pintar. Dia sedang beraksi untukmu. Apa artinya jika dia menggoyangkan kepalanya begitu? Itu artinya dia sangat gembira. Dan kau mungkin adalah pacar barunya. Ku harap dia tidak mau menciumku. Hai teman-teman, hari ini kita memberi makan penguin. Kami sudah membawa ikan kesukaan mereka. Ini ikan kepala batu, atau dikenal ikan silver side, karena ada garis perak di samping tubuh mereka. Aku membawa ikan teri dan sarden seperti makanan mereka di alam liar. Hey, kalian sudah siap makan? Apa kalian lapar? Aku akan mencoba memberi makan penguin. Oke. Wow, lihatlah ikan-ikan ini. Wow, kalau aku seekor penguin, aku pasti mau memakannya. Oke, ini dia. Ini untuk Bu Penguin. Ini satu lagi. Hey, ayo makanlah. Yang itu pasti sudah sangat-sangat lapar. Oke, ini ikanmu. Oke, ikan-ikan yang ini jauh lebih kecil. Ini untukmu. Oh, bagus. Kau mau lagi? Ini satu lagi. Oke. Permisi, penguin. Ini untukmu. Ini untukmu. Kau lapar ya? Ya. Ikan sangat baik dan menyehatkan bagi para penguin ini. Oke. Okay. Ya, seperti kita yang suka makan buah-buahan dan sayuran ya. Ya, mereka suka ikan. Bagaimana denganmu? Kau belum dapat ikan? Wow, ada banyak sekali penguin yang sangat lapar. Ini untukmu. Wah. Baiklah, ambil ini. Yang ini sepertinya sangat lapar. Mereka sudah makan banyak sekali ikan. Oh, ini untukmu. Oke, penguin. Bersiaplah. Coba lihatlah para penguin itu berenang.
Penguin itu sangatlah lucu. Ya, belajar tentang penguin bersama kalian benar-benar menyenangkan. Tapi, ini adalah akhir dari video ini. Jika ingin menonton videoku yang lain, kalian hanya perlu mencari namaku. Maukah kalian mengeja namaku bersama? B-L-I-P-P-I. Blippi. Bagus sekali. Baiklah, sampai jumpa. Let's make learning fun. Blippi, Blippi. So much to learn about, it'll make you wanna shout, Blippi! Hai, ini aku Blippi. Hari ini aku berada di pusat sirkus Synapse di Auburn, Washington. Wow, lihat tempat ini. Wow, sangat berwarna-warni. Di sini anak-anak bisa belajar beberapa gerakan sirkus. Oh, hey, siapa namamu? Aku pelatih Kristal, hari ini aku akan mengajarkan beberapa gerakan sirkus. Iya, aku sudah tidak sabar. Pertama-tama kau harus lepas sepatumu dulu. Baiklah, aku harus melepas sepatuku. Oke, ini dia. Satu sepatu, dua sepatu. Ah, baiklah, aku sudah lepas sepatuku. Sekarang waktunya belajar. Wow, lihatlah tempat ini. Sangat keren. Sepertinya ada begitu banyak benda keren di sini. Oh, ya lihatlah. Ada bola juggling. Ya, kita akan coba nanti. Bulu? Kenapa ada bulu di sini? Lucu sekali. Wow, lihat. Sepertinya ini tali tegang ya. Aku tidak sabar mencobanya nanti. Wow, ada trampolin. Ini membal sekali. Aku sangat ingin lompat-lompat di atasnya. Tapi sebaiknya aku pemanasan dan peregangan lebih dulu. Ya. Wow, lihat ini. Ini tampak seperti palang untuk bergelantungan. Oh. Oh, ini kain Ariel. Wow, kalian tahu warna apa? Ya, ini berwarna ungu. Oh, dan di sebelah sini ada satu lagi. Yang ini warnanya kuning. Oke, sudah cukup. Ayo kita pemanasan lalu peregangan agar bisa bersenang-senang. Oh, hai. Hai, Blippi. Siap untuk pemanasan? Ya, aku siap. Baiklah, kita akan berlari ke dinding biru itu, lalu kita kembali agar tubuh kita bugar. Oke. Okay? Ayo. Lihat aku berlari. Wow. Ayo, kita membuat lingkaran di tengah sini. Oke. Okay. Tangan diputar ke belakang. Kita harus persiapkan tangan kita untuk bergantung di kain aerial dan palang gantung. Wow. Lalu putar ke depan seperti berenang. Oke, lihatlah, aku membuat lingkaran besar dengan tanganku. Baiklah, ayo kita duduk dalam posisi kupu-kupu. Satukan kakimu dan buatlah seperti kupu-kupu. Wah, aku seperti kupu-kupu yang sedang mengepakkan sayapnya. Iya, kupu-kupu berasal dari ulat yang mengalami proses metamorfosis. Lalu, mereka berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Oke, tutup sayapmu dan ratakan seperti ini. Kita akan meluncur ke bulan. Jadi, raih jari kakimu. Siap? 5, 4, 3, 2, 1, meluncur! Kita lakukan sekali lagi. Kali ini kita mulai di hitungan ketiga. 3, 2, 1, meluncur! Yeah. Baiklah, ayo berdiri. Apa kau sudah siap? Ya. Baiklah, ayo kita coba gerakan sirkus. Woohoo, ayo. Wah, itu hebat. Kalian lihat seberapa tinggi dia melompat? Yeah, wow. Dan lihatlah yang dia lakukan. Hah? Sungguh hebat, karena anak-anak bisa datang dan berlatih gerakan sirkus. Wah, lihatlah dia. Wow. Dia pintar sekali memakai kain aerial itu. Coba lihat, hebat kan? Wow, lihatlah tempat ini. Ini sangat keren. Kalian melihat kertas besar di belakangku ini? Ya, di kertas itu tertulis hal seperti, ya, target. Dan jika sudah tercapai, kalian bisa menulis nama kalian. Ayo kita lihat. Melebarkan kaki di udara. Wow, itu artinya setiap orang yang namanya tertulis di sini, ya, sudah bisa melakukannya. Seperti Neil, Alyssa, Jonah, dan Zoe. Wow, luar biasa.
Wow, coba kita lihat yang lain. Wah, wow, jungkir balik dengan kaki lurus. Wow, itu tidak mudah. Tapi lihatlah mereka yang sudah berhasil. Wow, mereka keren sekali. Melempar 6 stik bolak-balik. Wow, nah ini cukup sulit. Ya, belum ada satupun orang yang berhasil melakukannya. Wow, luar biasa. Aku punya ide. Bagaimana kalau aku pilih satu dan mencoba melakukannya? Ya, kedengarannya menyenangkan, bukan? Ayo kita coba. Berdiri, lalu berguling tanpa tangan. Oh, sepertinya itu seru. Gerakan ini seperti kopro, tetapi waktu kita berdiri di akhir, kita tidak boleh menggunakan tangan. Iya, kurasa aku akan coba. Ini pasti menyenangkan. Ya, aku berhasil. Ini penanya. Kau bisa menulis namamu di papan. Benarkah? Ini hebat. Oke. Sekarang waktunya menulis namaku di sini. B-L-I-P-P-I. Blippi. Wow, luar biasa. Lihat area ini. Ada banyak sekali hal-hal yang keren. Wow, apa ini? Wow, kelihatannya seperti pelangi. Wow, di sini ada warna ungu. Wah, cincin ungu. Wow, dan lihatlah ini. Kita punya cincin biru. Dan ada cincin hijau. Ada warna kuning. Dan ada cincin warna kemerahan, terlihat seperti oranye, tapi anggap saja ini merah. Dan cincin warna merah muda. Wow, bagus sekali warna-warnanya ya. Hey, bentuk apakah ini? Ya, cincin berbentuk lingkaran. Coba lihat. Wow, mungkin aku bisa memainkan semuanya. Ayo kita coba. Wow. Aku menjatuhkannya. Lucu sekali. Lihatlah, kalian bahkan bisa memutarnya di lengan kalian. Wow. Bagaimana kalau aku putar lebih banyak lagi? Ini pasti sangat keren. Siap? Wow. Wow. Ya, menyenangkan. Lihatlah ini. Ini namanya membalik panekuk. Kalian bisa berlatih seperti ini. Ya, cobalah untuk membaliknya. Perhatikan ya. Yeay, aku berhasil. Oke, aku akan simpan ini kembali. Jangan sampai ketinggalan. Baiklah, nah sekarang setelah rapi di tempatnya semula, mungkin kita bisa menggunakan benda lain. Wow, seperti ini. Ini seperti bulu burung merak. Wow, burung merak itu sangat cantik. Apakah kalian pernah melihat burung merak? Wow, ya, mereka bisa melebarkan sayapnya dan terlihat sangat anggun. Tapi sekarang yang akan kulakukan adalah aku akan mencoba menyeimbangkan bulu merak ini. Ku taruh di jariku. Wow, coba lihatlah. Ya, aku sedang menyeimbangkannya supaya tidak jatuh ke tanah. Wow, kalian bisa melakukannya dengan berdiri diam saja atau bisa juga sambil bergerak. Wow, ini sulit sekali. Wow, lihatlah ini. Siap? Aku akan coba ini di hidungku. Wow.
Coba lihat ini. Wow. Ya, konyol sekali. Bermain keseimbangan sangatlah menyenangkan. Wow, ada apa lagi di sini? Oh, ini ada... Ini... Wow. Ada tongkat. Dan... Kita punya... Piring. Berapa banyak piring yang kuambil? Ya. Satu, dua, tiga piring. Warna apa saja kah ini? Ya, biru, merah, dan kuning. Oke, mari kita ambil yang biru ini. Salah satu warna kesukaanku dan kita akan coba memutarnya. Ya, ini dia. Ya, kalian lihat mereka berputar dan seimbang? Ya, wahai, ini adalah piring plastik. Kalian jangan mencobanya dengan piring di rumah kalian ya. Kalau jatuh bisa pecah. Wow, ya ini adalah piring sirkus. Wow, putar, putar, putar. Siap? Wow, aku akan coba lagi. Wow, kalian lihat? Oke, ini dia. Wow, 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 wow. Oh, baiklah, sudah cukup ya. Aku akan menyimpan ini kembali dan melihat ada apa lagi. Wow, coba lihat. Ada banyak bola juggling. Ya, yeah. Kalian tahu aku kan? Aku sangat suka juggling, ya kan? Ya, yeah. Oh, hey. Oh. Ini sangat berwarna-warni. Coba lihat. Ini mengingatkanku pada lebah. Ya, yeah, lebah itu sangat hebat. Karena mereka menghasilkan madu. Ya, yeah, aku suka madu. Baiklah. Ini sepertinya warna merah dan juga hitam. Lalu, warna biru dan putih. Hijau dan hitam. Oke, okay, aku akan memilih tiga warna. Bagaimana dengan yang... Tiga ini saja. Oke, siap? Aku akan berlutut dan mulai juggling. Wow, juggling sangat menyenangkan. Ini cukup sulit. Wow, wow, wow. Tetapi jika kalian berlatih, kalian bisa melakukan banyak hal hebat. Yeah. Baiklah, sekarang lihat ini. Aku akan memainkan sebanyak ini. Siap? Oke, ini akan sangat sulit. Ayo kita coba. Wow, konyol sekali. Baiklah, aku harus membereskan ini. Ayo, kita lihat ada apa lagi di sini. Wah, lihatlah. Ada hula hoop. Iya, yeah, aku suka hula hoop. Iya, yeah, ayo kita ambil beberapa. Nah, baiklah, ayo kita ke sini. Wow, aku akan mengambil tiga hula hoop. Ya, kalian tahu apa warna hula hoop ini? Ya, ini adalah warna oranye, kuning, dan merah. Wow, hula hoop ini keren sekali. Ya, yang ini. Ya, warnanya biru. Dan perak mengkilap. Wow. Hei, apa warna favoritmu? Wah, itu warna yang bagus. Dua warna favoritku adalah biru dan oranye. Dan yang ini? Iya, ini warna ungu. Dan warna perak berkilauan. Iya, yeah. Baiklah kita gunakan ini. Baiklah, pertama aku akan coba memutarnya di tanganku. Wow, 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 coba lihat ini. Yee, hahaha, wuhu, hahaha, coba lihat ini. Ya, yeah. Oke, okay. Ini dia. Aku punya ide, karena mereka tergeletak di lantai. Bagaimana kalau kita menyebarkannya dan melompat melewatinya? Iya, yeah. Baiklah. Bagaimana kalau seperti kodok? Webik. 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 Webik.
Bagus. Iya. Yeah. Belajar gerakan sirkus itu sangatlah menyenangkan. Iya. Yeah. Wah, lihatlah ini. Ya, yeah. Kalian ingat ini? Ini adalah tali tegang. Wow. Ya, yeah. Kau dan aku akan mencoba jalan di atasnya. Kelihatannya sulit karena ini sangatlah kecil. Wow. Baiklah, mari kita coba. Baik, naiklah ke kotak ini dan kau berdiri tegak lalu lihat ke arah sana. Baiklah. Aku akan menjagamu kalau kau terjatuh. Baiklah, bagus sekali. Aku mulai. Wow. 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 Aku jatuh. Aku tidak apa-apa. Kita coba lagi. Ini dia. Wow. Aku jatuh lagi. Tapi ini sangat menyenangkan. Baiklah, akan kucoba untuk ketiga kalinya. Aku mulai. Aku pasti bisa. Wow, coba lihat. Aku bisa. Wow. Wow. Yeah. Aku berhasil. Kalian lihat kan? Tadi itu sulit sekali. Rasanya menyenangkan setelah berhasil melakukan hal yang sulit seperti itu. Bagus sekali. Baiklah. Pertama-tama, aku akan berguling. Ini dia. Wow. Wow. Oke, sekarang keseimbangan. Wow. 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 Lalu, berjalan dengan tangan. Ini dia. Wow. 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 Yeah. Wow. Semua ini sangat menyenangkan. Yeah. Tapi ini adalah akhir video ini. Tapi kalau mau menonton videoku yang lainnya, kalian bisa tinggal mencari namaku saja. Maukah kalian mengeja namaku? Siap? BLI PPI. Woohoo! So much to learn about. It'll make you wanna shout Blippi. Halo, hai. Ini aku Blippi. Lihat ada di mana kita? Ya, kita di Fantastic Playtorium di Mall Tacoma di Washington. Ayo masuk. Wow. Hey. Hai, selamat bermain. Ya, ayo. Pertama-tama kita harus melepas sepatu kita dulu. Satu sepatu. Dua sepatu. Sampai nanti. Wow. Coba lihat ini. Wow. Menyenangkan sekali berputar-putar. Hey, ada piano. Luar biasa bukan? Iya. Wow. Ada semacam lingkaran di sini. Ya mungkin jika kita duduk di sini, kita bisa berputar dan jungkir balik. Wow, aku baru saja jungkir balik satu kali. Hei, ada perosotan. Baiklah, kita coba. Wih. Oh, dan yang tidak kalah seru, ayo terus berputar. Wih. Wow, aku suka berputar. Wow. Wow. Aku sangat pusing. Wow. Wow. Wow.
Lihatlah ini. Iya, aku menembakkan bola dari pistol mainan ini. Wow, lihat ke seberang dan lihat apa aku bisa mengenai targetnya. Wow, luar biasa. Targetnya memang tidak kena, tapi aku nyaris berhasil. Hei, bicara tentang target, coba lihat ke atas. Wow, apa kau lihat warna targetnya? Ya, dari bagian luar ada merah, kuning, hijau, ungu, biru, dan merah lagi. Hei, apakah kalian tahu bagian target itu disebut apa? Itu disebut bullseye. Yeah. Wow, lihatlah bola-bola ini. Wow. Wee. Baiklah, aku punya ide. Letakkan bolanya. Dan ini dia. Keren sekali. Jadi udara meniup bolanya. Ya, dari bawah sini ke atas. Oke, aku punya ide. Kita lihat berapa banyak bola yang bisa kupegang. Oh, satu bola jatuh. Baiklah, ayo kita lihat jumlahnya. Apa kau lihat itu? Hah, dua bola jatuh. Jadi kita mulai dari dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. 7, 8 bola. Wow, banyak sekali ya bola yang kupegang. Baiklah, ayo kita lihat apa warnanya. Ini dia, ada warna merah, ungu, dan oranye. Wow, kau tahu aku bisa apa dengan 3 bola? Ya, ini dia. Wow. Ya. Wow, hey, lihatlah, aku menjaga keseimbangan di atas benda bundar ini. Wow, tunggu sebentar, apa ini? Ini bola berduri. Wih, baiklah, aku akan putar dengan sangat cepat. Wow, oke, sekarang ke arah sebaliknya. Wow, oke, sekarang akan kuputar dengan sangat lambat, siap? Wuhuu, terlihat sangat keren. Ini dia, wuhuu. Oke, ayo. Oke, coba lihat. Aku menjaga keseimbangan di atas duri kaktus. Aduh. Wow, lihat ini. Oh, aku tidak bisa melewatinya. Aku terjepit. Wow. Ya, ini adalah dua silinder oranye yang sangat besar. Oh, ini aku datang. Aku berhasil. Ayo, kita lanjutkan lagi. Wah, coba lihat ini. Ini seperti ayunan. Ini sangat menyenangkan. Ini cukup menenangkan juga. Oh, apa kau pernah main ayunan sebelumnya? Ya, seperti di taman bermain. Ya, ini sangat menyenangkan. Lihat caraku menjaga tempo dengan mencondongkan tubuh ke depan saat bergerak. Ke depan. Sekarang aku akan condong ke belakang. Ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan. Wow, itu luar biasa. Ayo kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang aku akan coba untuk melompati silinder berputar ini. Tapi sebelumnya ini warna apa ya? Ya, ini warna biru dan kuning. Baiklah, aku mulai. Wow, konyol sekali. Wow, hey,
Lihatlah ini. Ya, kau seimbangkan diri di atasnya. Ayo kita lihat warnanya. Wow. 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 Oke, baiklah. Ini terlihat seperti target, bukan? Ya, oke. Warna apakah ini? Jadi ada dua warna favoritku di sini. Iya, kita mulai dari bagian luarnya baru ke tengah. Jadi, ini adalah warna oranye. Iya, kau tahu itu? Warna apa ini? Iya, kuning. Dan lingkaran yang tengah ini berwarna biru. Ya, dua warna favoritku. Biru dan oranye. Wow. Oke. Jaga keseimbangan lagi. Wow. Wow. Papan keseimbangan biru dan juga oranye. Keren sekali. Wow. Tantangan lain. Aku suka tantangan. Aku mulai. Aku berputar. Aku mulai. Oke, ayo hitung berapa kali aku berputar di tiang ini. Siap? Aku mulai. Satu. Dua. Tiga. Wow. Sekarang aku pusing. Wow. 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 Baiklah. Sekarang saatnya aku jaga keseimbanganku. Wow. 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 Kau lihat benda ini berputar? Jadi sangat sulit untuk berdiri di atasnya. Baiklah. Kita mulai. Wow. Wow. Wow! Baiklah, aku datang. Merah, hijau, kelabu. Wow, coba lihat ini. Iya, ada tabung kuning dan tabung abu-abu keputihan. Wow! Wih, wow, ya, baiklah, ayo. Hei, lihat ini. Hei, jika kau putar ke kanan, akan terlihat seperti ini. Nah, ini adalah di mana jam analog berputar seharusnya. Kita sebut ini searah jarum jam. Ya, apa kau lihat? Wow, lihat ini. Wow, kita bergerak ke arah berlawanan. Ini diputar ke kiri. Lihat kiri. Kiri. Dan ini disebut melawan arah jarum jam. Ayo. Wow, ini dia. Wow. Oh, ini dia. Wih. Baiklah, ayo. Wow. Baiklah. Ayo kita sebutkan warnanya. Merah, abu-abu, hijau. Oh, tunggu sebentar. Aku baru saja bilang hijau. Ini bukan warna hijau. Warna apa ini? Ini warna oranye. Hei, coba lihat ke sini. Aku yang salah. Ini baru warna hijau. Ayo kita coba lagi ya. Siap? Oranye, hijau, merah, abu-abu. Bagus sekali. Wow. 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 Coba lihat ini. Ini seperti jaring. Lihat, aku seperti serangga di jaring laba-laba. Oh, wow, itu konyol. Wow, wow, ya, bagus sekali. Wow, coba lihat ini. Ya, apa ini? Wow,
Ini adalah perosotan. Iya, aku suka perosotan. Karena kau mulai dari atas dan gravitasi membantu menarikmu ke bawah. Dan tergantung pada seberapa curam itu akan menentukan seberapa cepat kau meluncur. Serta banyak hal lainnya seperti gesekan dan kecepatan angin dan hambatan dan lain-lain. Ya, pokoknya untuk saat ini aku yakin aku akan melaju dengan sangat cepat. Ini dia. 3, 2, 1. Wow. Luar biasa. Aku suka meluncur di perosotan ini. Sangatlah cepat. Dan aku suka belajar. Wuhuu. Aku suka melompat di atas trampolin. Hei, lihatlah ini. Aku akan melompat sangat tinggi. Wow. 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 Oke, sekarang aku akan lompat sangat rendah. Iya. Wow. Wow. Sangatlah menyenangkan bermain dan belajar. Apakah kau senang? Aku juga. Ini adalah akhir dari video ini. Tapi kalau ingin menonton videoku yang lain, kalian tinggal mencari namaku saja. Maukah kalian mengeja namaku bersama? BLIPPI. Blippi. Bagus sekali. Baiklah. Sampai jumpa. Dadah. Wow. Yeah. Woo. Come on everyone. Let's make learning fun. So much to learn about. It'll make you wanna shout. Blippi. So much to learn about. It'll make you wanna shout. Blippi. Halo, ini aku Blippi. Hari ini aku ada di toko roti Pini di Seattle, Washington. Wow, lihatlah tempat ini. Wow, keren sekali. Ya, kita di belakang. Ya, tempat ini disebut dapur. Oh, dan lihatlah apa ini. Wow, lihat ini. Wow, ini celemek. Lihat ini. Lihatlah bunga-bunga ini. Iya. Celemek ini akan membuat aku tetap bersih saat aku sedang memanggang. Ya, aku sudah makan banyak sayuran hari ini. Yap, setelah makan banyak makanan sehat, kita bisa makan sesuatu yang enak dan juga manis. Aku tidak sabar lagi. Ayo. Wow, lihatlah tempat ini. Wow, ada banyak sekali barang keren. Ya, seperti gelas ukur ini. Ya, kalian bisa memasukkan sesuatu di sini dan melihat berapa ukuran jumlahnya yang ada di gelas ukur ini. Wow, atau sendok raksasa. Wow, kalian bisa mengaduk banyak sekali barang dengan ini. Wow, lihatlah ini. Ya, ini spatula. Boing. Dan keren sekali. Akan kuletakkan di sini. Wow, sepertinya ada cuka. Yum. Oke, ini dia. Wow, ayo. Wah, wastafel raksasa. Woohoo. Yeah. Di sini aku mencuci banyak sekali piring. Woohoo. Oh, omong-omong tentang mencuci piring. Wah, halo. Lihat, ini mesin pencuci piring. Kita masukkan piring kotor ke dalamnya, lalu kita tutup. Yeah, ini luar biasa. Wow, coba lihat ini. Ini adalah kompor. Wow, kalian bisa memasak banyak makanan di sini. Wow,
ada banyak sekali kompor ya. Apa kalian lihat api kecil yang ada di sini? Ya, ini bukanlah mainan. Kalian harus berhati-hati saat sedang memasak. Wow, nyam. Yeah, lihatlah makanan manis ini. Wow, ini adalah makaron dan kelihatannya sangat enak. Lihat yang ini. Yang ini warnanya merah. Wow, sepertinya ada juga yang hijau dan biru dan oranye. Wow, lihat. Akan kuambil yang oranye dan biru. Dua warna kesukaanku. Ini akan kumakan nanti. Wow, ada kue wijen hitam. Nyam. Dan kue ubi. Nyam. Lihatlah ini. Buka ini. Wow, apa warnanya? Ya, warnanya ungu. Ya, tidak ada pewarna makanan di sini. Ini, ya, ini adalah warna dari makanan yang ditambahkan ke dalam kue ini. Keren sekali ya. Oke, letakkan ini di sini untuk kumakan nanti. Wow, lihatlah kue lucu ini. Bentuknya seperti hewan apa ini? Ya, ya, sapi. Kue vanila. Ya, kue pesta Blippi. Maukah kalian mengeja namaku bersama? B-L-I-P-P-I. Blippi. Ya, dan kue tiga macam coklat. Itu kelihatan enak. Oh, hey, mungkin kita bisa memasak dan juga memanggang ini semua. Ya, bagaimana kalau hari ini kita membuat makaron seperti ini? Ya. Wow, coba lihat ini. Aku mencuci dan menggosok tanganku selama 20 detik. Ya, apa kalian tahu berapa lama 20 detik itu? Ya, panjangnya sama seperti panjang lagu ABC. Maukah kalian bernyanyi bersamaku? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Hey, bagus sekali. Oke. Bila semuanya. Wow. Sekarang sudah bagus dan bersih. Oke. Sempurna. Matikan airnya. Oh. Wow. Sekarang aku sudah siap membuat makanan yang lezat. Oh, hey, kau siapa? Hai, aku Jennifer. Aku membuat roti di toko roti Peony. Oh, senang bertemu denganmu. Aku Blippi. Apa ini bahan-bahannya? Ya, ini bahan-bahan untuk membuat makaron. Iya, ada apa saja di sini? Pertama, ada telur dan ada tepung almond, ada gula, dan ada bahan penting yang disebut garam. Kalau dimakan, rasanya sangat asin, tapi kalau ditambahkan di makanan penutup, rasanya lebih manis dan enak. Kedengarannya itu lezat. Kau tadi mengatakan tepung almond, kenapa kita memakainya dan bukan tepung serbaguna saja? Tepung almond ini spesial karena saat ditambahkan ke makaron, makaronnya tidak selengket pakai tepung, membuatnya sangat ringan. Wow, keren sekali. Hey, apa aku boleh mencampur semua bahan-bahan ini? Ya, bagaimana kalau masukkan semua bahan ini ke mangkuk dan masukkan ke mixer? Akan kusiapkan ovennya. Oke. Baiklah, ayo kita campur semua bahan-bahan ini. Lalu kita masukkan ke mixer. Baiklah, pertama kita tuang garamnya dulu. Sempurna. Lalu kita tambahkan gula. Lalu tepung almond. Wow, hey, lihat ini. Mangkuk kecil, sedang, dan besar. Aha, ini dia. Sempurna. Dan untuk telurnya. Oh, tunggu sebentar. Mungkin harus kupecahkan dulu ya. Baiklah, ini dia. Sekarang akan kumasukkan ke dalam mixer. Yeah. Oh,
Hey, lihat ini. Ini adalah sebuah mesin pengaduk yang besar. Wow, lihatlah besarnya mesin ini. Ada pengocok raksasa di sini. Wow, dan ada tombol hijau untuk menyala. Dan tombol merah untuk berhenti. Dan mangkuk besar untuk memasukkan semua bahan-bahannya. Baiklah, ini dia. Tuang semua. Sepertinya sudah ada yang dibuat sebelum ini. Adonannya akan banyak sekali. Wah. Wow. Baiklah, setelah semua bahan-bahan ini sudah masuk ke dalam, kita pastikan penutupnya terpasang. Kita harus mengangkat mangkuknya. Hah. Seperti ini. Dan sekarang kita pasang mesin ini ke posisi menyala. Seperti ini. Kita tekan tombol hijau dalam 3, 2, 1. Yeah, semua tercampur. Wow. Ya, yeah, adonannya sudah selesai. Wow, ini mangkuk yang besar. Oke, langkah berikutnya yang harus dilakukan. Ya, yeah, mengambil sebagian adonan dan masukkan ke dalam plastik cetakan ini. Ya, yeah, apa bentuk dari plastik cetakan ini? Oh, ya, yeah, ini seperti segitiga. Sempurna. Coba lihat cara membukanya. Ya, yeah, di sini tempat memasukkan semua adonan. Hey, lihatlah ini. Ya, yeah, sudah ada adonan di dalam plastik cetakan ini. Woohoo! Oke, Jennifer, setelah memasukkan adonan ke plastik cetak ini, apa yang kita lakukan? Pertama, kita harus memotong kantong ini. Oke. Okay. Potong kantongku. Potong kantongmu. Oke. Okay. Oke, okay, bagus. Kita sempurna. Akan membuat makaron sapi. Untuk itu, pertama, kita perlu lingkaran yang besar. Oke. Seperti ini. Kita akan membuat ini. Makaron sapi dan kita perlu lingkaran yang besar. Apa ini kepalanya? Ini akan jadi kepalanya, ya. Oke. Lalu kita perlu dua lingkaran kecil di atas sebagai telinganya. Oke. Lucu sekali, tidak apa-apa. Oke, aku melihatnya. Kepala lalu ada dua telinga. Ayo, biar ku coba. Baiklah. Ini dia. Ya, seperti ini. Lalu satu telinga, dua telinga. Sempurna, ini akan menjadi satu sapi yang hebat. Oke, apa kita isi sekarang? Ya, ayo penuhi seluruh wayang. Baiklah, ayo lakukan. Yeah. Wow, ini menyenangkan sekali. Ya, masukkan semua ke dalam oven selama 20 menit dan akan kusiapkan krim menteganya. Oke, okay, oke. Okay. Aku harus memanggangnya dalam oven selama 20 menit. Ho, baiklah. Akan aku pakai sarung tangan pengaman ini. Baiklah. Ya, ini dia. Wow. Aku pakai sarung tangan pengaman karena oven bukanlah mainan. Kalian harus berhati-hati. Oke, apa kata Jennifer tadi? Katanya 20 menit. Oh, itu lama sekali. Tunggu dulu. Kalian tunggu ya. Kalian tahu apa yang kulakukan saat aku menunggu? Ya, yeah, aku suka menari. Woohoo! Kalian dengar itu? Iya, yeah, bunyi itu berarti panggangannya telah selesai. Iya, yeah, ayo kita buka. Kemudian kita lihat makaronnya. Wow, woohoo, panas sekali. Woo, kelihatannya ini enak sekali. Wow, coba lihat ini. Sekarang saatnya untuk menghias. Hahaha.
Wow, kelihatannya itu sangat menyenangkan. Hey, boleh aku coba? Tentu, Blippi. Silakan coba saja. Baiklah. Oke, kelihatannya di sini ada 3 warna ya. Ada warna hitam, lalu di sini kita punya warna putih, lalu ada warna merah muda. Kita lihat apa yang kita buat. Oh ya, kalian ingat ini tadi kan? Ya, sapi. Sapi yang lucu. Dia punya 2 mata, 2 telinga, punya bintik, dan hidung yang sangat lucu. Oke, kita letakkan di sini. Aku akan memulai dengan warna hitam. Baiklah, sepertinya aku membuat 2 mata. Dan kita harus membuat bintiknya. Rambut kecil yang lucu di atas. Oke, sekarang kita pakai warna merah muda. Baiklah, warna merah muda ini dipakai di telinganya. Dan warna dasar untuk hidung. Yang terakhir, tapi tidak kalah penting, warna putih. Iya, kita pakai sedikit saja. Oh, ternyata terlalu banyak. Tapi tidak apa-apa. Ini dia. Bagaimana kelihatannya? Ya, apakah mirip dengan sapi? Moo! Moo! Wow, ini bagus sekali. Oke, ayo terus menghias. Wow, lihat ini. Ya, ini kue pesta Blippi. Nyam! Wow, apa ini? Ya, ini makaron. Nyam, enak sekali. Tapi apa ini? Ya, apa ini mirip dasi kupu-kupu? Ya, ini adalah makaron dan dasi kupu-kupu Blippi warna oranye. Ini kelihatannya sangat enak, kan? Ya, yeah. Oh, hey, coba lihat aku. Ada 2 gula hias dalam 2 warna kesukaanku. Biru dan oranye. Lihatlah ini. Di sini aku punya makaron polos yang kosong, tidak ada warna sama sekali. Jadi mungkin kita akan bisa memakai gula hias ini untuk menghiasnya. Jadi dasi kupu-kupu normalku warnanya oranye, tapi aku juga akan memakai warna biru. Jadi ayo kita pencet sedikit. Oh, ini keren sekali. Ayo kita beri titik besar di sini, titik besar di sini, dan bagaimana satu di sini? Oh, dan satu di sini. Wow, ini tidak seperti dasi kupu-kupu punyaku, ya kan? Tidak, tidak apa-apa. Kadang saat kalian sedang berkreasi, ya, sebenarnya setiap kali kalian berkreasi, kalian bisa melakukannya sesuka hati kalian. Ya, seperti ini. Woohoo! Lihat ini. Wow, nyam, kelihatannya enak, ya kan? Nyam. Dan hey, lihatlah ini. Akan aku buat titik yang sangat besar. Ya, warna biru. Oh, akan aku selesaikan sampai di sini saja. Lalu, akan aku tambahkan warna oranye di atasnya. Wow. Nah, apa ini terlihat enak atau terlihat enak sekali? Nyam! Ini enak sekali. Wow, sungguh senang sekali rasanya bisa membuat makanan manis bersama kalian. Yeah, aku ingin berterima kasih secara khusus pada Jennifer dari Toko Roti Peony di Seattle, Washington. Wow, dia melakukannya dengan sangat baik dan ini sangat enak. Baiklah, ini adalah akhir dari video ini. Tapi, jika ingin menonton videoku yang lain, kalian hanya perlu mencari namaku saja. Mau mengeja namaku bersama? Oke. BLIPPI Blippi. Bagus sekali. Baiklah, sampai jumpa lagi. Dadah. Come on everyone, let's make learning fun. Blippi, Blippi. So much to learn about, it'll make you wanna shout. Blippi.